kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu, para mahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan taufik dan kemudahannya, sehingga dengan izin dan kemudahan Allah, kita bisa melanjutkan kajian parenting di kesempatan yang berbahagia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas bersama kisah teladan ibunda Nabi Musa alaihi salam yang terdapat nilai-nilai tarbiyah pendidikan anak, bagaimana seorang ibu itu harus memiliki akidah yang kuat, harus memiliki keyakinan di dalam mendidik putra-putrinya. Kita lihat bagaimana tawakal ibunda Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghanyutkan bayinya yang diletakkan dalam peti, dihanyutkan ke sungai, disertai dengan keyakinan, kepasrahan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bekal yang kita butuhkan di dalam mendidik putra-putri kita. Kita harus punya akidah yang kuat, percaya kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar hambanya. Bagaimana kita itu bertawakal, bersandar kepada Allah, senantiasa minta taufik, senantiasa minta kemudahan di dalam proses mentarbiyah buah hati kita. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kisah-kisah teladan yang di sana terdapat nilai tarbiyah ataupun nilai fikih pendidikan anak di dalamnya, yang mana akan kita bahas bersama di kesempatan yang berbahagia ini, kisah teladan Maryam binti Imran, yang nanti juga terdapat nilai parentingnya, ada sisi tarbiyahnya, terutama ketika Maryam itu sedang mengandung, ketika Maryam itu melahirkan, ya, nanti terdapat beberapa hikmah pelajaran yang berharga terutama bagi kita orang tua
yang insya Allah akan kita bahas bersama. Ibu-ibu para mahat yang dirahmati Allah, Maryam, tentu kita semua sudah mengenal seorang wanita salihah yang bernama Maryam, yang menjaga diri dan kehormatannya. Maryam adalah di antara yang termasuk pemuka kaum wanita di surga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidatun nisa'i ahlil jannah arba'un. Pemuka wanita ahli surga itu ada empat. Nih, jadi ternyata pemuka wanita ahli surga itu wonten sekawan. Siapa saja? Yang pertama, Maryamu bintu Imran. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Wa Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Khadijatu bintu Khuwailid. Dan yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid. Wa Asiyah. Dan yang keempat adalah Asiyah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemuka wanita ahli surga itu ada empat: Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan yang keempat adalah Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istri Fir'aun. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu nisa'i ahlil jannah, wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga, mereka adalah Khadijatu bintu Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammadin, Fatimah binti Muhammad, wa Asiyatu binti Musahim, imra'atu Fir'aun. Dan yang ketiga adalah Asiyah binti Musahim. Ya, ternyata nama beliau adalah Asiyah binti Musahim, istri Fir'aun. Wa Maryamu ibnatu Imran. Dan yang keempat adalah Maryam binti Imran. Hadis ini riwayat Ahmad, dan Syekh Su'aib Al-Arnaut menyatakan sanad hadis ini hasan. Sanad hadis ini adalah sahih. Dalam hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'iha Maryam ibnatu Imran, wanita terbaik yang pernah ada adalah Maryam putri Imran. Wa khairu nisa'iha Khadijah, wanita terbaik yang pernah ada itu adalah Maryam putri Imran dan Khadijah. Maryam putri Imran dan Khadijah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maknanya? Maknanya yang paling dohir, makna dohirnya adalah bahwasannya Maryam dan Khadijah itu adalah wanita terbaik di masanya masing-masing. Sebagaimana ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi Maryam ibnatu Imran itu ya wanita terbaik di zamannya. Sebagaimana Khadijah adalah wanita terbaik yang pernah ada di zamannya. Kalau dalam hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kamala minar rijal katsir." Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak. Karena para nabi itu kan ya dari laki-laki. "Wa lam yaqbul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun." Dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Wa fadlu Aisyah ala nisa ka fadli sarid ala sa'ir ta'am. Dan keutamaan Aisyah jika dibandingkan dengan wanita lainnya itu seperti keutamaan sarid dibandingkan makanan lainnya. Sarid ini jenis makanan nih, ada campuran roti dagingnya, makanan yang apa? Yang nikmat, yang lezat. Ibu-ibu para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah nih keutamaan dari Maryam binti Imran yang merupakan pemuka para wanita nih ahli surga. Lalu yang menjadi pertanyaannya, Maryam binti Imran, Imran itu siapa? Nah, Imran dalam Al-Quran, wonten surat napa? Ali Imran. Artinya apa Bu, Ali Imran itu? Ali artinya apa? Surat Ali Imran. Ali artinipun keluarga. Jadi ada nama surat yang namanya suratnya adalah Ali Imran, keluarga Imran. Nah, kita akan coba sedikit mengenali keluarga Imran. Keluarga Imran yang merupakan keluarga mulia dalam kurun sejarah. Allah memilih keluarga Imran dibandingkan dengan keluarga lainnya. Ini merupakan tanda keutamaan kemuliaan pada keluarga Imran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 33-34. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi seluruh umat, melebihi segala umat di masa masing-masing. Durriyatan ba'duha min ba'd, sebagai satu keturunan yang sebagiannya adalah keturunan dari yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi keluarga Imran itu adalah keluarga yang dinisbahkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Masan bin Al-Azhar bin Al-Yud, terus nanti sampai mana? Sampai bin Sulaiman bin Dawud. Jadi kalau kita lihat silsilahnya, Imran ini adalah nanti sampai Nabi Sulaiman sampai Nabi Dawud alaihi wassalam. Jadi nasabnya Imran niku napa? Sampai ke Nabi Daud. Kalau dalam bahasa Ibrani, Imran itu disebut dengan apa? Imram. Imram, bedanipun apa Bu Ibu? N kali M. Imram. Kalau dan itu kan dalam bahasa Ibrani orang-orang Yahudi Imram. Tapi kalau dalam buku-buku Nasrani namanya disebut dengan Yuhakim. Yuhakim. Kan kalau dalam Nasrani beda nih. Contoh Ibrahim jadi apa Bu? Ibrahim jadi apa? Abraham. Yusuf jadi apa? Yosef. Ini. Terus Yunus dari nama? Yohanes. Yohanes. Sulaiman. Sulaiman apa? Solomon. Ini Solomon. Kalau Daud apa Bu? Daud apa? David nih. Nih. Daud jadi David, apalagi? Kalau Musa jadi apa? Moses. Moses, iya. Itu nih ternyata nih. Isa? Isa apa? Oh, Yesus nih. Isa Yesus nih. Kalau Zakaria apa? Zakaria dan Melih Yahya. Kan macam-macam nge. Iya. Terus ibu-ibu yang dirahmati Allah, keluarga sekarang, siapa saja sih anggota keluarga Imran itu? Istri Imran namanya siapa Bu? Belum kenalan nge. Istri Imran itu bernama Hannah. Hannah binti Fakuda. Hannah binti Fakuda. Fakuda, senes Fakuda. Fakuda. Hannah binti Fakuda. Dan ternyata Hannah ini adalah seorang wanita yang sangat tekun beribadah. Karena kisah Hannah, kisah Imra'atu Imran, kisah istri Imran ini kan juga disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana kisah Hannah, istri Imran ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 35. Surat Ali Imran ayat 35. Yang mana Allah Ta'ala berfirman,
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. Ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka, wahai Rabbku, sesungguhnya aku menadarkan kepadamu, ma fi batni, menadarkan anak yang ada dalam kandunganku, muharraran, untuk menjadi hamba yang soleh, yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Jadi istri dari Imran yang bernama Hanna itu bernadar, nanti kalau apa? Kalau lahir nanti akan dinadarkan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Nah, ini untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Jadi sudah bernadar. Contohnya ada ibu-ibu, saya bernadar nanti kalau anak saya lahir nanti akan berkhidmat ngurusi Baitul Maqdis. Nih, jadi hamba yang soleh yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir apa, Bu? Nih, perempuan yang bernama Maryam. Terus bisa enggak wanita itu mengurusi masjid? Berarti kan secara asal di sini Hanna itu sebenarnya ingin yang lahir nanti adalah seorang laki-laki yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Tapi takdir Allah itu indah. Karena ketika Hannah mengandung, kemudian lahirlah Maryam, dan dari Maryam lahirnya Nabi Isa. Bahkan enggak hanya seorang hamba yang biasa, tapi seorang nabi. Ini menunjukkan terkadang ibu-ibu nih, harapan kita nih, kita itu berharap, ternyata ternyata yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi ternyata meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, ternyata jauh lebih indah. Ingatlah bahwasanya takdir Allah itu lebih indah daripada harapan, angan-angan, dan cita-cita kita. Buktinya begini, seperti kisahnya Hanna yang bernadar nanti anak yang lahir akan berkhidmat di Baitul Maqdis, ternyata yang lahir perempuan, Maryam. Tapi ternyata dari seorang wanita yang sangat solehah, Maryam, kemudian lahirlah Isa, seorang nabi yang sampai sekarang kan belum wafat, Allah angkat ke langit, dan nanti menjelang hari kiamat Isa akan turun ke muka bumi. Ini akan akan turun di muka bumi di sebuah menara putih yang berada di Damaskus dengan naik malaikat yang bersayap ini. Kemudian nanti ketika Isa turun di akhir zaman akan membunuh babi, menghancurkan salib, menghapus pajak, dan nanti Nabi Isa lah yang akan membunuh sinten? Dajjal di Babul Lut bersama dengan Imam Mahdi. Tapi nanti ketika Nabi Isa turun, ketika kaum muslimin sedang sholat subuh berjamaah, nanti yang mengimami Imam Mahdi. Nah ini jadi nadar.
Fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Kan itu ya, wah ya Allah, terimalah nadarku ini. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak-anak napa? Imran. Ya, sehingga napa? Ketika di sini kita ketahui anak-anak Imran berarti juga anak-anak sinten? Hannah ya. Hannah itu kan istrinya Imran. Nah, anak pertama itu ternyata bernama Asya. Asya itu anak pertama Imran. Ya, putri sulung Imran. Yang Asya ini ternyata dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Nah, waktu berarti Asya ini istrinya siapa? Nabi Zakaria alaihi salam. Berarti Asya ini ibu dari Nabi siapa? Asya itu berarti ibu dari Nabi. Anaknya Nabi Zakaria sinten? Yahya. Berarti apa? Asya ini merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihis salam. Karena Nabi Zakaria itu kan bapak dari Nabi Yahya. Kemudian anak kedua dari Imran atau Hannah tadi adalah Maryam, seorang wanita ahli ibadah yang suci, yang merupakan ibu dari kalimat Allah yaitu Nabi Isa alaihi salam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik, wanita yang sempurna. Sebagaimana sifat Maryam itu Allah jelaskan dalam surat At-Tahrim. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-12. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Fanafakhna fihi mir ruhina. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Maryam itu wanita muda yang belum menikah. Tapi apa? Allah tiupkan ruh ke dalam rahimnya, yang nanti jadilah Nabi Isa alaihi salam. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Bagaimana sifat yang berikutnya dari Maryam? Dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Maryam adalah wanita yang terhormat, yang menjaga kehormatannya, menjaga agamanya, menjaga iffahnya. Kemudian Allah meniupkan ke dalam rahimnya sebagai ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Maryam itu disifati dengan membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya. Menunjukkan bahwasannya Maryam itu memiliki ilmu
orang yang berilmu, yang punya makrifat, mari yang membenarkan semua ajaran syariat, membenarkan setiap takdir Allah, membenarkan kitab-kitabnya, yang berarti nama mengenal kitab-kitab Allah. Dan ini adalah menunjukkan Maryam orang yang berilmu dan beramal. Wa kanat minal qanitin, dan beliau termasuk orang-orang yang taat qanitin. Maka ada anak perempuan yang namanya Qanita. Qanita berarti seorang wanita yang taat. Qanita. Jadi Maryam itu adalah wanita yang terus-menerus dalam ketaatan, penuh rasa takut, kekhusyukan. Intinya beliau adalah wanita yang sempurna, yang berilmu dan beramal. Kisah ibu-ibu ini, kisah bagaimana Maryam itu adalah seorang wanita yang menjaga kehormatannya. Ya, sebagaimana kisah Maryam ini, bagaimana beliau itu sangat menjaga diri dari laki-laki asing. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Qur'anul Azim dalam juz yang kelima. Jadi ketika Allah menceritakan kisah Zakaria alaihi salam, bahwa di saat kondisi Nabi Zakaria sudah sepuh, kemudian istri beliau belum punya anak, atas kekuasaan Allah diberilah seorang anak yang pandai, yang suci, yang berkah. Kemudian Allah menyambung firman-Nya dengan kisah Maryam yang diberikan seorang putra, yaitu Isa tanpa ayah. Kalau kisah Nabi Zakaria, jadi kisah Nabi Zakaria dan kisah Maryam ini menunjukkan kekuasaan Allah. Karena apa, Bu? Karena kan Nabi Zakaria sudah sepuh, istri beliau juga sudah sepuh, yang mandul, kemudian akhirnya punya anak. Itu kan kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana Maryam belum pernah menikah, kemudian juga menjaga kehormatan, tiba-tiba mengandung, tiba-tiba punya anak. Ini juga merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Sehingga cerita keduanya, Nabi Zakaria dan Maryam ini kan selalu beriringan. Surat Ali Imran, surat Maryam, surat Al-Anbiya, itu dalam surat-surat ini selalu beriringan. Ya, yang mana ini menunjukkan tentang kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana dalam surat Maryam ayat yang ke-16, wadkur fil kitabi Maryam, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Qur'an. Idin tabadas min ahliha makana syarqiyah, yaitu ketika Maryam menjauhkan diri dari keluarganya. Apa, Bu? Maryam menjauhkan diri. Ini menunjukkan apa, Bu? Ujian yang berat. Bagaimana
Maryam itu diuji dengan ujian yang berat. Karena di tengah keadaan yang tidak punya suami, belum pernah menikah, tiba-tiba punya anak. Ujian yang berat, kenapa? Karena masyarakat yang menganggap bahwasannya Maryam itu adalah wanita yang melakukan suatu kemungkaran, kekejian. Karena enggak punya suami kok tiba-tiba mengandung. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ujian kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ujian yang berat. Akhirnya beliau pun menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Padahal Maryam itu kan tumbuh di kalangan Bani Israel dengan terhormat, seorang ahli ibadah, gadis muda yang tidak bersuami. Dan beliau itu kan berada di dalam pemeliharaan suami dari saudaranya, yaitu Zakaria, salah seorang nabi dari Bani Israel, serta pembesar yang dijadikan tempat bertanya dalam masalah agama. Dan Zakaria ini, Bu, melihat pada diri Maryam itu banyak karomahnya, banyak karomah, banyak mujizat. Kalau mujizat kan nabi, banyak karomah. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 37, wa kaffalaha Zakaria, dan yang mendidik Maryam dengan pendidikan yang baik, sinten? Zakaria. Allah menjadikan Zakaria itulah yang memelihara, yang mendidik Maryam. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Nih, Ibu. Luar biasa nih, Bu, nggih, karomahnya Maryam. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Jadi Maryam itu punya mihrab khusus nggih untuk tempat apa? Ibadah. Punya mihrab untuk tempat beribadah. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, Zakaria mendapati ada saja makanan di sisi Maryam. Wajada indah rizqa. Padahal enggak ada yang ngasih, Bu. Enggak ada orang yang ngasih, tiba-tiba ada makanan di situ. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, makanan itu adalah dari siapa, Bu? Dari Allah langsung. Masya Allah. Ibu-ibu pernah enggak di rumah itu tiba-tiba ada makanan gitu nggih? Enggak ada yang ngasih, Bu. Tiba-tiba kok ada di mana? Di bawah bantal, yang ngasih siapa ini gitu nggih? Kok ada amplop di bawah bantal, yang ngasih siapa, Bu? Oh, suami. Kirain tuyul. Oh, dikira punya tuyul nge? Nah. Tuyul berdasi. Inna allaha yarsuku man yasha'u bighairi hisab. Mana yang menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Bahkan, Bu, di
ceritakan bahwa Zakaria itu mendapati di sisi Maryam ada buah-buahan musim dingin di saat musim panas. Jadi ketika musim panas itu kok di sisi Maryam malah ada apa? Buah-buahan musim dingin. Padahal sekarang baru musim panas, Bu. Kenapa taruh di kulkas kan gak mungkin ya? Belum ada kulkas nih. Dan menemukan buah-buahan musim panas di saat musim dingin. Masya Allah nih. Allah memiliki hikmah dan dalil yang nyata nih. Yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini ketika Allah menerangkan idin tabadas min ahliha makanan syarqiyyah, yaitu ketika Maryam menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Yaitu Maryam mengasingkan, menjauhkan diri, pergi ke arah timur Masjid Baitul Maqdis, yang mereka, orang-orang Nasrani, menjadikan tempat lahirnya Isa sebagai kiblat. Kemudian dilanjutkan kisah tersebut, fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya. Maka ketika Maryam telah mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka ketika menjauh tadinya dari keluarganya, fa arsalna ilaiha ruhana, lalu kami mengutus roh kepadanya. Itu malaikat sinten? Malaikat Jibril. Fatamassala laha basyaron sawiya, kemudian menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi ketika Maryam menutup diri dari orang-orang, menjauh, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril kepada Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Kira-kira apa, Bu, kedatangan laki-laki yang sempurna, yang tampan, kira-kira apa yang dilakukan Maryam? Ayat selanjutnya, qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Allah Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jadi Maryam khawatir nanti kalau malaikat tersebut apa mengganggu dirinya. Jadi apa? Maryam berlindung kepada Allah agar tidak mendapatkan gangguan, padahal kenapa? Itu adalah malaikat Jibril. Sehingga ketika dalam kisah Maryam ini Abu Wa'il mengatakan, qad alimat anna taqiyya dunuh yatin haini, Maryam mengetahui bahwasannya orang yang bertakwa itu mengerti batasan-batasannya, ada batasannya. Akhirnya apa? Jibril pun menjawab bahwasannya ia bukanlah laki-laki seperti yang Maryam sangkakan, yang Maryam duga.
Jibril mengatakan, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Jibril mengatakan, menjawab, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu. Diutus sama Bu li ahaba laki ghulaman zakiyya, untuk memberikan kepadamu seorang laki-laki yang suci, seorang anak laki-laki yang suci. Akhirnya Maryam heran, mau nggak punya suami kok mau dikasih nama anak laki-laki. Maryam tanya gitu keheranan. Qalat anna yakunu li hulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Maryam berkata, bagaimana? Bagaimana aku bisa punya anak laki-laki? Wong sedangkan saya adalah tidak ada seorang manusia pun yang pernah menyentuhku. Walam yang sesni bahasa, tidak ada orang seorang pun yang pernah menyentuhku. Walam aku baghiya, dan aku juga bukanlah seorang wanita pezina. Al-baghyu. Kira-kira apa Bu jawaban malaikat Jibril? Qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin. Jibril mengatakan demikianlah, ya demikianlah Rabbmu berfirman. Huwa alayya hayyin. Hal itu adalah mudah bagiku. Jadi hal itu adalah mudah bagi Allah ketika menakdirkan seseorang punya anak meskipun belum pernah menikah. Wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiya. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Jadi ibu-ibu yang dihormati Allah, Ibnu Katsir pernah mengatakan, Allah menciptakan nenek moyang manusia itu kan kalau Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah menciptakan Hawa dari laki-laki tanpa ibu. Dan Allah menciptakan seluruh keturunannya dari laki-laki dan wanita kecuali Isa alaihi salam yang diciptakan dari laki-laki dari wanita tanpa laki-laki. Jadi lengkaplah nih, lengkap empat cara adanya keturunan. Jadi kan lengkap nih empat cara adanya keturunan yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Nah, sekarang ibu-ibu, ketika proses mengandung, ketika Maryam itu mengandungkan benar, ketika orang-orang menuduh dia adalah berzina, wanita yang melakukan kekejian, kemungkaran, ujian yang berat. Akhirnya beliau pun mengasingkan diri ke tempat sebelah timur. Kemudian datang malaikat Jibril. Menunjukkan apa ibu ini? Seseorang ini, seorang wanita yang mengandung. Mengandung itu adalah ujian yang berat. Ini ketika seorang ibu mengandung itu berat dan semakin bertambah berat, semakin lemah. Sehingga tentunya ketika seorang wanita sedang mengandung itu harus lebih mendapatkan banyak perhatian. Dan ketika kita pun sudah merasakan bagaimana beratnya mengandung,
Ya, kita ingat bagaimana perjuangan orang tua kita zaman dulu, ibu kita dahulu ketika mengandung kita. Terus setelah mengandung bagaimana? Nah, bagaimana Nabi Isa itu lahir, atau bagaimana Maryam itu ketika melahirkan Isa? Kalau Maryam itu mengandungnya berapa bulan, Bu? Berapa bulan, Bu, Maryam mengandung? Maryam itu hamil mengandung 9 bulan seperti umumnya wanita. Nah, tentang kehamilan Maryam ini kan disebutkan dalam surat Maryam ayat 22. Fahamalat sufan tabadat bihi makanan qasiya. Maka Maryam mengandungnya. Ketika Maryam mengandung, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya, mengasingkan diri ke tempat yang jauh, makanan qasiya. Ini ujian yang berat. Para ulama menjelaskan bagaimana Jibril itu meniupkan roh. Nabi Jibril meniupkan roh itu di lengan bajunya. Kemudian akhirnya roh tersebut turun, terus Nyai turun ke dalam perut Nyai, ke rahim, sehingga mengandung anak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Maryam hamil itu merasakan kesulitan dan tidak tahu apa yang harus apa yang harus nanti dikatakan ke orang-orang, karena orang-orang pasti dia tidak akan percaya dengan ceritanya, cerita ditiupkan roh tersebut. Padahal Maryam bercerita dengan jujur. Nah, akhirnya Maryam pun ingin menceritakan perihal dirinya kepada saudara perempuannya. Saudara perempuan tadi namanya siapa, Bu? Asya. Istri siapa? Nabi Zakaria. Nah, ketika bertemu dengan saudarinya, ketika itu hamil, kemudian saudarinya tersebut melihat bahwa bayi dalam perutnya menghormati dan tunduk pada bayi yang ada dalam perut Maryam. Kalau dalam syariat sebelum Islam kan untuk menghormati disyariatkan untuk apa? Sujud ketika mengucapkan salam. Namun dalam syariat kita kan terlarang, sudah dilarang, yang mana tidak boleh rukuk atau sujud kepada selain Allah. Kemudian bagaimana ketika proses Yinab Maryam itu melahirkan? Fa'ja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Maka rasa sakit, fa'aja'ahal makhadu, maka rasa sakit yang luar biasa ketika akan melahirkan. Rasa sakit akan melahirkan anak itu sampai memaksa Maryam bersandar pada pangkal pohon kurma. Karena rasa sakit ia melahirkan, menjadikan Maryam itu bersandar pada pangkal pohon kurma. Seraya berkata, Qalat ya laitani mittu qabla hadha.
seraya mengatakan, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi barang yang tidak berarti dan dilupakan. Ujian yang berat. Nah, tempat lahirnya Isa ini, Ibu nggih, namanya adalah Bait Lahem. Tempat lahirnya adalah Bait Lahem. Atau kalau orang-orang asli mengatakan apa? Bethlehem nggih. Nah. Bethlehem. Sehingga di sini kita perhatikan bagaimana kisah persalinan Maryam binti Imran ketika melahirkan Nabi Isa alaihi salam, ada sisi nilai tarbiyah yang luar biasa berupa nabu pelajaran yang sangat berharga, yaitu tentang keikhlasan, kesabaran, tawakal yang tinggi. Maryam binti Imran yang hamil menjauh dari manusia karena ujian berat dari Allah, yaitu hamil tanpa disentuh sekalipun oleh manusia. Kaumnya menuduh telah berzina padahal beliau dikenal seorang yang ahli ibadah. Maryam pun akhirnya menjauh dari manusia, melahirkan sendirian. Dalam keadaan susah payah, lemah, ketika akan tiba waktu melahirkan, serta datang mungkin rasa nyeri menjelang melahirkan, Maryam menuju pohon kurma. Sebagaimana Syekh Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, falamma qurba waladaha ajaahal makhadu ila jid'in nakhla falamma alamaha waja'al wiladah. Tatkala waktu melahirkan sudah dekat, rasa sakit menjelang melahirkan membuat Maryam menuju ke bawah pohon kurma. Terus kalau kita perhatikan tadi Bu, kan Maryam mengatakan nih, qalat ya laitani mittu qabla hada, alangkah baiknya aku mati, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Boleh enggak berdoa meminta mati? Enggak boleh nih. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan banyak hadis yang menunjukkan larangan berangan-angan untuk mati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna yanna ahadukum minkul maut lidurrin nazalabi. Janganlah seseorang itu di antara kalian berangan-angan pengin mati karena musibah yang menimpanya. Wa in kana la budda mutamanniyan lil maut, kalau memang harus berangan-angan mati ya, maka hendaklah dia mengatakan falyakul. Nah ini kalau sudah berat banget nih, falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairanni. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Dalam hadis lain, la yatamanna ahadakumul maut wa la yad'u bihi min qabli ayatiyah. Jangan seseorang mengharap kematian, jangan berdoa meminta mati sebelum datang waktunya.
Terus Bu, lanjutannya tadi Maryam ketika sudah di pohon kurma, apa yang Maryam lakukan Bu? Dengan tubuh yang lemah, Maryam menggoyangkan kurma dengan tangannya. Digerakkan gitu nih, dengan sangat lemah sambil menahan rasa sakit. Kenapa Bu? Pohon kurmanya digoyang dengan harapan agar pohon kurma bisa menjatuhkan buahnya. Maryam pun tahu bahwasanya kurma ini tidak mungkin jatuh. Bahasanya buah kurma ini enggak mungkin jatuh dengan goyangan tangan yang lemah, apalagi sambil menahan sakit menjelang melahirkan. Akan tetapi Nabi, karena tawakal yang besar dari Maryam. Yang penting ini pun apa? Yang penting berusaha, yang penting ikhtiar, yang penting mengambil sebab. Tidak pasrah begitu saja, tapi mengambil sebab. Digoyangkan pohon tersebut. Sebagaimana firman Allah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutuban janiya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Tusaqit alaiki rutuban janiya, niscaya pohon itu akan menggugurkan, menjatuhkan buah kurma yang masak, yang sudah matang kepadamu. Jadi gerakan tangan Maryam menggoyangkan kurma itu sangat lemah, tapi kurma bisa jatuh ke bawah. Wahuzi, wahuzi ini kan maksudnya penawa, menggerakkan dengan sedikit kekuatan. Insyaallah ini. Akhirnya apa? Kurma tersebut menjatuhkan pohonnya. Jadi pohon kurma tersebut menjatuhkan buahnya. Jangan dibalik ibu ini. Kembruan bagaimana? Inti ini pun apa Bu? Mengambil sebab sebagai bentuk apa? Tawakal. Jadi kalau kita perhatikan, Maryam itu tahu Bu kalau gerakan tangannya lemah sambil menahan rasa sakit melahirkan itu enggak bisa membuat buah kurma jatuh. Tapi ini adalah bentuk tawakal dan tidak meninggalkan sebab. Nih, jangan pasrah total itu nih. Tusakit alaihi rutuban janiya. Maka sebagian ulama menafsirkan bahwasanya ucapan hiburan ini adalah agar Maryam tidak bersedih hati. Karena ternyata ibu-ibu nih, makanan yang terbaik untuk wanita yang sedang nifas niku napa? Kurma. Nih. Jadi Imam Al-Baghawi membawakan perkataan Ar-Rabi bin Husain dalam tafsirnya, "Man linisa'in di khairun minar rutab walil marid khairun minal 'asal." Makanan terbaik bagi wanita yang sedang nifas adalah kurma. Tapi kalau rutab itu kurma basah ya. Kurma basah. Dan makanan yang terbaik untuk orang sakit adalah napa? Madu. Ya, kemudian lahirlah napa? Lahirlah tadi Nabi Isa alaihi assalam ketika proses melahirkan tadi. Oke, ibu-ibu, mungkin sampai sini nih. Kita lanjutkan nanti untuk pertemuan berikutnya. Masih belum selesai. Nanti juga
bahwa ada kisah bagaimana Maryam puasa berbicara, bagaimana komentar kaumnya ketika melihat Maryam dengan putranya bisa berbicara. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apa sisi nilai tarbiyah ya dari kisah Maryam yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, mungkin sebelum kita akhiri, dan pertanyaan badan. Cukup nih? Nih, cukup insya Allah kita lanjutkan untuk pekan depan bi'nillah ta'ala. Demikian ibu-ibu, para mahan yang dirahmati Allah, materi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas'alullah ta'ala al-huda wa'at-tuqa wal-afafa wal-hina. Fa'akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.